Halo, assalamualaikum teman-teman semua dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Denny Kece di sini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang percobaan ya, percobaan lagi. Jadi di kolam ikan toman saya ini ada sisa ikan yang tidak sudah enggak dimakan lagi sama tomannya, dan saya takutkan nanti jadi penyakit ya kalau dibiarkan membusuk. Dan sisa makanan toman ini akan saya coba kasih ke kura-kura air tawar yang kemarin kita kasih makan tikus ya. Bagaimana reaksi kura-kura ini ya? Bisa enggak makan bagian tubuh ikan lele ya, kepala ikan lele yang sudah enggak dimakan sama teman-teman semua. Oke, kita lihat di sini, saya sudah celupkan ya dan langsung digigit sepertinya ini sama kura-kuranya. Dan ini kepala ikan lele ini udah lebih besar ukurannya daripada kepala kura-kura air tawar saya, teman-teman. Dia langsung pergi ya, langsung gigit mulut ikan lelenya. Coba kita lihat bagaimana caranya kura-kura air tawar ini memakan kepala lele ya. Nah, saya rasa akan kesulitan kepala ikan lele, karena selain agak keras ya, kepala lele ini juga licin ya. Nah, dia tahu ada bagian tubuh yang bisa dia gigit, dan ternyata dia tahu caranya. Dia robek-robek dulu ya dengan menggunakan cakarnya, mulutnya menggigit, kemudian tangan atau cakarnya itu dia gunakan untuk menahan. Jadi nanti daging dari lele ini akan terpisah ya, terrobek. Dia masih kesulitan karena licin, lele itu licin ikannya. Nah, video ini sampai 10 menit, dan nanti di akhir video nggak sampai bener-bener habis kepala ikan lelenya, tempurung kepalanya ya, karena itu keras dan saya yakin pasti nggak bakalan dimakan semua sekarang ya. Pasti nanti disisakan mungkin untuk malam atau untuk besok sama kura-kura ini, karena susah. Nah, kita lihat teman-teman semua, ternyata bisa ya, kulitnya dirobek-robek dulu ya sama kura-kuranya. Thank you.
Thank you.